Wakil Bupati Siak Husni Merza pimpin upacara penurunan bendera merah putih sempena Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 yang digelar di halaman kantor Bupati Siak dan bertindak sebagai perwira upacara Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, Wan Saiful Effendi, dan Komandan Upacara Camat Koto Gasib Diki Sofyan. Adapun yang bertindak sebagai pasukan pengibar bendera merah putih pada penurunan bendera ini, yakni Nur Mistakul Ulum dari Kecamatan Dayun, Wanda Triwana perwakilan dari Kecamatan Koto Gasib, dan Citra Novariani dari Kecamatan Siak. Untuk undangan upacara pada penurunan bendera ini, diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman, utusan Forkompimda Kabupaten Siak, serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Sementara peserta upacara diikuti perwakilan dari pasukan TNI, Polri, Satpol PP, Staf Dinas Perhubungan, dan anggota Damkar Siak. Tim Liputan mengabarkan.